selamat tinggal puncak galang dan di sana puncak lalana. Oke, sekarang mau pulang dulu. Selamat tinggal puncak galau dan di sana puncak lalana, ada juga puncak batu roti. Oke, kita mau pulang dulu. Rasanya senang banget bisa merayakan 17 Agustus di salah satu puncak tertinggi. Lagi ngantri karena jalan sangat terjal. Ini dia puncak lalana ya, puncak tertinggi dari Gunung Kapur Ciampea. Sebelah sininya itu puncak Batu Roti. Sementara yang belum terlihat di sini ada Gunung Salak ya, sama Gunung Gede Parango, tapi masih terhalang oleh kabut. Hampir ya. Oke, siap. Indonesia merdeka. Oke, yang lain udah pada di depan separo. Ya, hati-hati ya, jangan terjang. Bang dulu. Di sini harus pakai webbing karena emang jalannya sedikit curam. Ya. Ekstra hati-hati ya. Karena puncak galau ini seperti namanya, yaitu Gunung Kapur Ciampea, jadi jalur treknya juga banyak sekali batu kapur. Oke, hati-hati. Hati-hati.
Kalau turun jalurnya agak lebih ekstrim, harus pinter-pinter ngerem, rem sepatu, yang lain udah pada di bawah. Oke. Jalurnya sangat berhubung musim kemarau, jadi bagus sekali ya. Tuh, jalan udah pada di bawah. Udah lagi nunggu. Tuh. Pak, tuh dia monyet. Kita lanjut lagi ya. Ini kali ketiga ya saya kesini. Yang pertama itu setelah lebaran kalau nggak salah, tapi lagi hujan, musim hujan, ditambah tempat udah pada penuh. Dan yang kedua masih lama ya, yang kedua masih tetap lanjut lagi. Kalian yang pengen mendaki gunung atau yang belum pernah mendaki gunung sama sekali, Puncak Galau sangat recommended ya buat kalian, buat para pemula, karena dari ketinggiannya juga nggak lebih dari 400 mdpl dan lokasinya juga sangat dekat, baik itu dari Jakarta maupun dari Tangerang. Untuk treknya sendiri tidak terlalu berat karena di sini banyak webbing juga, terus ada akar. Oke, melanjutkan video yang tadi sempat kepotong karena sinyalnya sempat habis ya. Jadi buat kalian yang mau ngecamp atau buat yang belum sama sekali naik gunung, khususnya buat pemula, Puncak Galau ini sangat cocok buat kalian karena ketinggiannya kurang dari 400 mdpl, lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Jakarta sama dari Bekasi ataupun Tangerang juga ya. Untuk treknya di sini tidak terlalu curam, tetapi ada juga webbing karena di beberapa lokasi sangat agak sedikit curam. Terus karena Puncak Galau ini berada di Gunung Kapur Ciampea, jadi treknya ya didominasi sama batu kapur. Oke. Dan alhamdulillah sekarang udah trek udah mulai landai dan di sini udah pada kembali siap-siap. Yang lagi pasang bendera. Gimana kesan-kesannya merayakan 17 Agustus di Puncak Galau? Kesannya sih mantap. Mantap ya. Ramai ya. Mantap ramai. Terus lagi ngapain? Biasa pasang bendera. Bendera. Oke, siap. Bendera putih. Yo, iya. Di sini juga ada alung nih. Sama. Halo guys. Gimana tadi kesan-kesannya? Treknya lumayan bagus. Bagus ya. Muat. Tempat-tempat kan. Tempat tubuh. Butuh perjuangan. Guys, menjaga imun. Halo. Nih, yang mau lari katanya nih. Ya udah. Oke. Melihat aku udah makin landa ini pada lari, saya mah tetap santai aja jalan.
ya. Dan ini juga menjadi kesan baru buat saya setelah kalau nggak salah tahun 2020 atau 2019 saya sempat merayakan Hari Pahlawan 10 November yaitu di negeri di atas awan, Citorek, pas lagi viral-viralnya itu. Dan sekarang bisa merayakan lagi salah satu hari yang bersejarah buat bangsa ini, yaitu Hari Kebangsaan Negara Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jayalah negaraku. Oke, ntar dilanjut lagi. Akhirnya sudah sedikit lagi sampai ke gerbang masuknya. Trek sudah terlihat landai dan sudah banyak juga pohon, apa ini namanya ya? Saya nggak tahu. Puncak Galau ada di belakang saya. Ini dia. Ini Puncak Galau-nya ya. Selamat jalan Puncak Galau. Kapan-kapan kesini lagi, oke? Di sini juga banyak yang camp. Jadi buat kalian yang emang niatnya ngecamp doang, di sini juga bisa. Gak harus naik gunung. Tapi kalau yang punya adrenalin tinggi, bisa naik gunung. Oke. Ini kita sudah sampai. Di sini juga nih banyak yang lagi lomba. Ternyata rame banget sih. Oke, guys, ini dia mau pengibaran bendera merah putih. Rame, guys. Bilangnya guys itu upacara tadi jam berapa? Jam 6. Kita ini lagi ngejar waktu karena di kampung ada acara juga. Ini yang tadi tangannya sempat luka banget, tapi kira-kira ini kesini demi guys. Kita sudah datang tepat sampai kita ke parkiran yang sekarang kita memutuskan untuk ngopi-ngopi dulu, santai-santai dulu. Let's go!
saudara kita, karena bentar lagi kita mau lomba lomba 17 agustusan. Tidak mewah, cuma sederhana aja, yaitu panjat pinang. Ya. Sama yang lain juga nih. Ada lele sih. Mana yang punya juga kampung halaman. Ini kena tuh. Ini iya kena benar. Ah, kamu dong. Mereka.